Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini, saya akan belajar untuk membuat rak serbaguna menggunakan besi hollow 2x2 dan juga sebagai alasnya menggunakan multiplex. Ukuran rak yang akan saya buat adalah 150 cm x 50 cm x 40 cm. Untuk memulai proses pembuatan rak serbaguna ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memotong besi hollow sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Dalam hal ini, ukuran yang saya butuhkan adalah ukuran 150 cm sebanyak 4 buah. Lalu di salah satu ujungnya saya buat potongan dengan sudut 45 derajat seperti ini. Selanjutnya kita potong besi ukuran 50 cm sebanyak 2 buah. Yang kedua ujungnya dibuat potongan sudut 45 derajat. Berikutnya besi yang berukuran 46 cm kita potong sebanyak 10 buah. Dan yang terakhir memotong besi ukuran 36 cm sebanyak 12 buah. Tahap pengelasan pertama, kita lakukan penggabungan antara besi dengan panjang 150 cm dan besi ukuran 50 cm yang telah kita buat ujungnya dengan potongan sudut 45 derajat, itu nantinya untuk bagian atas. Untuk metode pengelasan kali ini, saya menggunakan las MMA atau las yang menggunakan elektroda, dan ternyata untuk memotong sudutnya tadi saya terlalu renggang, sehingga untuk mengelasnya saya menggunakan kawat tambahan. Lalu untuk pengelasan besi bagian tengah yang menjadi bagian sekat-sekatnya itu memang sengaja saya jadikan satu sisi terlebih dahulu. Kemudian sisi yang satunya nanti tinggal mengikuti dengan cara saya letakkan di bagian atas sisi yang sudah jadi, kemudian diklem. Jadi tinggal mengikuti posisi sekat pada sisi yang satunya. Hal ini saya lakukan untuk supaya tidak melakukan pengukuran antar sekat itu berkali-kali dan mendapatkan hasil yang sama antara sisi yang depan maupun sisi yang belakang nantinya. Ini selanjutnya saya akan mengelas 4 buah besi sebagai langkah awal untuk menggabungkan sisi depan dan sisi belakang. Setelah selesai mengelas 4 buah besi tadi, lalu sisi bagian depan kita letakkan seperti ini. Kita pastikan lurus, lalu kita las kembali untuk sisi yang bagian ini.
selanjutnya kita tinggal mengelas untuk besi yang ukuran 36 cm untuk bagian sisi kanan dan kiri. Itu satu sisi sudah saya selesaikan ya. Ini tinggal sisi yang satunya lagi. Cara pengelasannya ini saya dengan mengeklemnya. Jadi menggunakan besi kita klem bagian depan dan belakang, lalu sisi bagian depan kita klem juga. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh besi bagian sekat itu memiliki permukaan yang sama ya, atau istilahnya itu rata air. Setelah semua kerangka terpasang sehingga menjadi terbentuk seperti gambar di awal, kemudian tinggal dirapihkan bekas-bekas pengelasan tadi. Ini pertama saya menggunakan grit amplas 120. Nanti yang kedua untuk lebih menghaluskannya lagi itu saya menggunakan grit amplas 240. Kemudian nantinya untuk mengencangkan multiplexnya dan menambah rigid dari raknya itu sendiri, makanya ini dibuat lubang. Jadi nanti dari bagian bawah akan diberi skrup untuk mengikat multiplexnya agar lebih rigid lagi. Setelah melubangi, kemudian tadi sudah saya bersihkan, sekarang saatnya proses pengecatan untuk kerangka rak serbaguna ini.
Setelah proses pengecatan rak besinya sudah selesai, kita biarkan kering terlebih dahulu. Saat ini kita persiapkan untuk multiplexnya. Kita akan potong ukuran 50 x 40 cm sebanyak 6 buah. Setelah terpotong 6 buah, untuk masing-masing multiplex yang telah dipotong kita haluskan dengan amplas. Saya menggunakan grit 240. Setelah multiplexnya diperhalus, ini sudah saya lapisi dengan pelitur instan sebagai lapisan pertamanya. Kemudian kita akan memotong bagian sudut dengan ukuran 2 cm x 2 cm sesuai dengan sisi sudut dari rak serbagunanya. Setelah dipotong bagian sudutnya seperti ini, lapisan pelitur instan yang pertama kita amplas kembali dengan amplas grit 240. Kemudian nanti kita akan beri pelitur instan lagi sebagai lapisan keduanya. Setelah dilakukan proses pelapisan pelitur instan yang kedua, tinggal kita tunggu hasilnya kering, beserta cat pada rak besinya juga kering. Kemudian langsung kita pasang untuk multiplex ini, kita pasang ke kerangka raknya. Sebelum memasang multiplex pada kerangka rak serbaguna ini, pada setiap kakinya akan saya pasang karet, jadi sebanyak 4 buah agar tidak merusak lantai nantinya. Dan seperti inilah hasil dari belajar saya dalam membuat
rak serbaguna ini. Tentu ini dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan, seperti contohnya menyimpan buku atau sebagai penghobi dapat menempatkan koleksinya pada rak seperti ini. Dan tentunya rak ini dapat dikreasikan sesuai dengan keinginan dari rekan-rekan sekalian yang ingin membuat rak seperti ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.